Global Conference on Teaching Assessment and Learning in Education dan Women in TESOL diselenggarakan Universitas Pendidikan Ganesha Buleleng pada 5-7 Agustus 2019. Acara besar ini menjadi ajang pertemuan dan interaksi bagi para peneliti di perguruan tinggi, lembaga pendidikan, maupun lembaga penelitian dan praktisi pendidikan. Melalui hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan iklim meneliti dan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi di kalangan dosen perguruan tinggi, khususnya Universitas Pendidikan Ganesha. Ketua Panitia Profesor Loh Putu Artini MA PhD menyampaikan, dalam Pasal 1 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 dinyatakan, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Konferensi ini dinilai sebagai salah satu strategi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Konferensi yang menginjak tahun kedua ini menawarkan berbagai tema yang mencakup semua jenjang pendidikan dan isu-isu yang relevan. Beberapa di antaranya terkait pendidikan sosial, pendidikan karakter, dan pendidikan sains. Pesertanya mencapai ratusan orang terdiri dari para peneliti, dosen, praktisi di bidang pendidikan, mahasiswa S2 dan S3 dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia maupun mancanegara, antara lain Iran, Saudi Arabia, Malaysia, Brunei, Vietnam, Thailand, Singapura, Australia, dan Timor Leste. Sesuai dengan nama dan tema konferensi, juga diundang 3 keynote speaker dari luar negeri dan 2 orang dari dalam negeri, masing-masing diminta berbicara di bidang expertise masing-masing, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Profesor Yohana Susana Yembise, Profesor Lynn Parker dari University of Western Australia, dan Profesor Dr. Ninyoman Padmadewi MA dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kalau sebagai pendidikan, saya guru-guru harus memberikan pekerjaan rumah untuk anak-anak itu berpikir kritis lah begitu ya. Jangan hanya menyuntik yang ada, ya pergi pulang cari kata ini di dalam apa Google ataupun di dalam itu. Mereka kan hanya buka saja dan menjawab pertanyaan itu sesuai yang ada dan dikasih ke guru-guru koleksi, betul ya 100. Tapi berikan anak-anak ini kesempatan membaca satu teks ini dan pulang. Anda harus pulang setelah tiba di sekolah, harus menjelaskan dengan kata-kata Anda sendiri, kira-kira tanggapan anak Anda tentang bacaan itu seperti apa. Jadi itu ada why ya, di mata anak itu harus memberikan reason, harus memberikan alasan mengapa sampai cerita di teks itu menarik. Jadi hal-hal seperti itu yang sangat kurang kita temui di negara kita dan mungkin harus diangkat kembali. Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jambal MPD mengatakan, saat ini publikasi karya ilmiah pada jurnal bereputasi internasional terus digenjot. Hal tersebut tak hanya penting untuk lembaga dalam peningkatan daya saing baik tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga menjawab kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nah, sesungguhnya dengan pelaksanaan Global Conference ini kan Undiksa berharap bagaimana agar artikel-artikel kita yang kita tulis itu bisa dimuat di Scopus. Oleh karena itulah salah satu speaker kita atau pembicara kita itu adalah pemilik Scopus, yaitu Paul Robinson. Itu dia adalah pemilik Scopus yang mana dia memiliki berbagai jenis jurnal, banyak sekali macam jurnal yang dia inikan. Nah, merujuk dengan hal itulah kita kan sesungguhnya membantu Kemerdekdikti ya di Kementerian Riset dan Pendidikan dalam rangka meningkatkan ini publikasi internasional yang bersaing memang di antara ASEAN. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi di dalam memberikan sambutan itu, ini kan baru pertama kali Indonesia bisa
mengungguli negara-negara ASEAN lainnya. Pada konferensi tersebut juga hadir Dr. Paul Robertson, Founder and Senior Academic Consultant of Asia, TFL Journal Group and TESOL Asia. Humas Undiksa melaporkan.